daerah Desa Sukurang. Kita akan ngecek langsung kondisi dan keadaannya. Kondisi keadaan sekarang angin kencang dan terlihat debu abu vulkanik dari Gunung Semeru terlihat berterbangan ya. Ini sepertinya erupsi ya. Masih Semeru masih mengeluarkan abu vulkanik. Tapi nggak terlalu keras, tapi lumayan ini. Ini jarak terdekat dengan Gunung Semeru ya. Terlihat kendaraan penuh dengan debu, rubah-rubah, genteng terlihat putih dilapisi abu vulkanik. Kurang. Kondisi terkini sekarang anginnya kencang sekali dan terlihat awan gelap. Bukannya mendung, tapi awan erupsi dari Gunung Semeru. Inilah kondisi terkini dari pantauan kami di Desa Sukurang. Kami selalu dilindungi oleh
Tuhan yang baik. Amin. Amin, bro. Di rumah warga yang kondisi rumah warga yang ditinggalkan ya, seperti ini. Ini ladang kebun warga, kebun milik warga. Pohonan banyak yang mati ya akibat terkena panasnya debu vulkanik dari Semeru. Di sini kerusakan yang dialami rumah warga cukup parah karena lokasi di sini sangat dekat dengan Gunung Semeru. Ini sisa-sisa bangunan yang runtuh. Terlihat. Desa Sipiturang. Desa Sipiturang ini jaraknya dari sini ke Gunung Semeru itu udah dekat, udah terlihat jelas kalau ada hari seperti biasa ya. Kalau tidak mendung terlihat jelas gunung itu. Dan sekarang kondisinya seperti ini. Sepertinya debunya turun lagi ya. Namun terjadi yang sedikit yang kecilan gitu loh. Dan di sini kondisinya angin sekali, angin kencang dan membawa material abu vulkanik dari Gunung Semeru turun. Ini daerah yang berdampak yang parah ya, banyak rumah-rumah warga yang kerusakan. Terus pohon perkebunan warga juga banyak yang terkena dampaknya. Mereka belum menanen tapi sudah rusak. Sudah terlihat ya, ini pohon kumis ya, pohon kumis sudah terlihat banyak yang rusak dan kemungkinan besar nggak bisa dipanen lagi ya. Untuk panen tahun ini mungkin gagal mereka ya, mungkin di hari-hari ke depannya mungkin bisa lebih baik, mungkin bencana ini bisa diminimalisir.
disingkirkan oleh kita, dan kita berusaha untuk selalu tambah sangat aja ya, walaupun ada bencana seperti ini. Oke, terima kasih ya. Salamkan dari channel dari Desa Sipiturang, dampak abu vulkanik. Terima kasih.